Assalamualaikum. Di depan saya ada Oppo A37. Kondisinya itu ketika kita hidupkan, nah, langsung masuk ke mode recovery seperti ini. Dan ini selalu mentok sampai di sini nih. Dan kita cuma bisa mematikannya. Kalau di reboot tetap tampil seperti tadi. Nah, untuk kasus ini saya bisa tunjukkan dengan HP Oppo yang normal. Untuk masuk ke mode recovery, kita akan menekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan. Muncul recovery mode di sini. Dan masuk juga ke recovery mode. Nah, jika analisanya seperti ini, itu artinya ada masalah pada tombol volume bawah di HP ini. Jadi ketika kita hidupkan, seakan-akan tombol volume bawahnya juga kepencet. Itu sebabnya HP ini akan selalu masuk ke mode recovery. Oke, sekarang kita cek ya, fleksibel volume powernya seperti apa. Oke, ini dia. Ya, secara fisik masih terlihat bagus. Kita coba lagi. Siapa tahu normal. Kalau misalnya nggak normal, otomatis fleksibel volume bawahnya ini harus diganti ya. Oh, masih. Oke, ini kita ganti saja. Ya, ini sudah saya ganti, hanya switchnya, bukan full set, karena yang full set saya nggak ada stok. Saya ngambil switchnya itu dari yang sini nih, saya cabut. Nih, saya ambil satu, pindahin ke sini. Yang aslinya buang karena error. Oke, sekarang kita coba seperti apa hasilnya, apakah masih masuk ke mode recovery. Bismillah. Saya tadi nggak tunjukin prosesnya biar videonya nggak terlalu panjang dan berhasil. Oke, nanti kalau nemu masalah ini, solusinya memang harus ganti switch volume bawah. Kalau nggak ada stok yang full set, kalau full set kan dia nyambung sama connect chargernya. Cari aja nih yang bekas-bekas begini nih, ambil switchnya aja, kemudian pindahin ke fleksibelnya.
Hah, nggak bisa disentuh. Oh, layar sentuhnya belum kepasang. Sorry, sorry. Ya, kasusnya selesai. Ini sudah berhasil hidup lagi. Terima kasih sudah menonton. Nanti tinggal saya rakit. Assalamualaikum.